الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدمنا في علوم في دارين آمين وإذا بلغ صبي رشيدا أعطي ما له dan apabila seorang anak kecil telah sampai kepada umur yang pandai. U'tiya ma'lahu, maka diberikan kepadanya akan hartanya. Jadi dibilangin enggak pakai berapa umurnya, tapi dikatakan rasyidan. Kita lihat apa di si rasyid. Warusdu salahuddini wal mali bi'alla yaf'ala muharraman yubtilu adalatan minirtikabi kabiratin au israrin ala saghiratin ma'a adami ghalabati ta'atihi ma'asiyahu. Rusdu itu adalah salahuddini, baik agama. Baik agamanya, wal mali dan hartanya. Jadi dia bagus ya, mengamalkan agamanya dan menggunakan hartanya. Jadi terus tadi dikatakan apabila anak kecil sudah sampai umur pandai maka diberikan hartanya. Jadi nggak mesti di sini umur 15 tahun, enggak. Kalau 15 tahun belum pandai, jangan dikasih. Ya, kemarin sudah kita lihat umur 15 tahun. Ya. Umur berapa kamu? Hah? 14. Berapa? 18. Dikasih duit 100 juta bisa enggak ya? Jawab. Jujur bisa enggak kira-kira? Kok enggak bisa jawab? Kamu berapa umurnya? 19. Hah? 15. Mau gedean ini. Dikasih duit 100 juta bisa enggak? Nah, belum bisa. Begini jawabnya. Belum bisa. Artinya apa? Belum bisa dikatakan nih. Positif. Oh. Masih jalan ya, masih jalan. Ini ya, jadi berarti belum bisa ya, dikasih segitu. Itu belum rasyid, ya, itu belum rasyid. Ya, untuk nikah juga sama begitu. Oke, begini nikah sanggup nggak kira-kira? Nggak sanggup. Belum bisa. Ya. Kalau dipaksain juga ngaku bisa, entar keluar. Ya. Keluar anak. Punya anak, anaknya anak
anak, bapaknya anak, anak, bininya anak, anak, jadi keluarga anak, anak. Ya, itu harus begitu. Solahud dini wal mal. Ya, jadi warsdu solahuddini. Rusdu itu baik agamanya. Artinya baik menjalani agamanya wal mali dan baik menggunakan hartanya. Dia bisa menggunakan harta. Ya, dia bisa menggunakan harta. Nah, itu ukuran rusdu. Jadi kalau belum bisa menggunakan hartanya dan belum bisa mengamalkan agamanya, maka belum rusuh. Jadi enggak terbatasi oleh waktu, apa, oleh umur, enggak kepatok oleh umur, jadi keadaannya juga gitu ya. Makanya umur orang nikah berapa? 19 sampai 20, 20. 19 ya. 19 umur kita. Iya. Iya. Itu tanda udah memulai terus orang mulai pandai, mulai ngerti. Bi'alla yaf'ala muharraman yubtilu adalatan. Dengan bahwa tidak dia melakukan akan yang diharamkan yang dapat membatalkan keadilannya. Jadi orang kalau melakukan keharaman itu bisa membatalkan keadilan. Ya, itu adil di antara syarat seorang saksi. Syarat seorang saksi itu adalah saksi nikah itu mesti adalah. Ya. Saksi nikah itu adalah. Jadi orang kalau jadi saksi enggak adalah tukang maksiat dia, ya, dia enggak bisa jadi saksi tuh. Ya. Dia enggak bisa jadi saksi. Orang fasik, ya, orang fasik, fasik itu al murtaqibu bil kaba'ir wal musir bis saghair, orang yang melakukan dosa besar sekalipun satu dan senantiasa melakukan dosa kecil, itu fasik. Fasik. Jadi kalau kamu melakukan dosa besar walaupun satu, enggak sembahyang umpamanya, enggak sembahyang subuh kamu, itu fasik. Itu pasti itu. Kemudian tobat di kodok. Kamu tobat di kodok. Itu tobat pasti kamu hilang, tapi adalannya belum hilang. Adilnya kapan hilangnya? Tunggu sampai 1 tahun. Masa ibrok.
tunggu sampai 1 tahun. Satu tahun udah keuji tobatnya, dia nggak berbuat lagi. Jadilah dia seorang yang adil, bolehlah dia untuk menjadi seorang saksi. Berat banget jadi saksi, berat. Kata guru saya, Kiai Syarifuddin paling gagah jadi saksi itu kiai. Kiai. Jangan orang yang muttaham bitarkis sholat. Jangan orang yang dicurigai suka meninggalkan sholat. Jangan. Jangan. Ya, itu. Tunggu sampai 1 tahun. Ya kalau udah 1 tahun, itu baru deh. Nah, nih, kamu jadilah orang yang tidak fasik dan adalah seorang yang adil. Biar apa? Biar kamu masuk kategori orang yang pantas jadi saksi. Jadi jangan semua orang, gue jadi saksi dah. Diuji dulu. Pantes atau enggak. Jangan berani-beranian, tukang ninggalin semua yang jadi saksi. Oh, gue mau udah tobat. Udah tobat. Ya, belum diuji. Uji dulu. Masya Allah. Nah, jadi bahwa dia tidak melakukan yang diharamkan, kalau dia melakukan, karena yang melakukan, dia melakukan yang diharamkan itu bisa membatalkan keadilannya. Minirtika bikabiratin, daripada melakukan dosa besar. Melakukan dosa besar, ninggalin sembahyang itu dosa besar. Walaupun ntar kamu kodok, ya, sudah dosa kamu, sudah melakukan dosa besar. Aku sudah kodok sih sembahyang, ya. Aku udah bayar tadi sembahyang. Tuh kamu namanya apa? Melakukan dosa besar. Nah, kamu itu nggak bisa menjadi seorang saksi. Tunggu sampai 1 tahun. Taubatnya. Masya Allah. Au israrin ala saghiratin, atau senantiasa di atas dosa kecil. Ma'a adami, ya, senantiasa melakukan dosa kecil. Terus kerjain dosa, nggak berhenti-berhenti. Itu orang yang fasik, ya, dan dia termasuk orang yang tidak adil. Ma'a adami ghalabati ta'ati'i ma'asiyahu. Serta, ya, menguasai taatnya akan maksiatnya. Menguasai taatnya akan maksiatnya. Bagaimana dia itu tekun melakukan segala yang wajib, tekun yang wajib dia tekun, serta meninggalkan yang dilarang. Itu orang namanya rasyid. Wa bi alla yubadzira bitad'i'il mali, dan dengan bahwa dia tidak mubazir dengan menyia-nyiakan harta. Dia enggak mubazir. Pantas tuh dikasih tuh harta, dipegang. Bi ihtimali, dengan muhtamil, bi ihtimali gubdin asyidin wahisin fil muamalati. Dengan ihtimal, ya, merugi yang terlalu, ya, jadi merugi yang tampak,
fil mu'amal, di dalam mu'amal, dalam berbisnis. Ya, jadi dia tidak, oh, bukan orang yang mubazir. Dia tidak mubazir dengan menyanyiakan harta. Dengan mana tuh? Muktamil, dia sangat dimungkinkan orang yang selalu merugi. Ya, merugi yang tampak dalam berbisnis, dalam bermuamalah. Jadi kalau bermuamalah tuh rugi mulu, kalau dagang rugi mulu, dagang rugi mulu. Nah, ini nggak pantas untuk pegang uang. Wa infaqihi walau falsan fi mu'arramin, dan menafkahkannya, membelanjakannya, hartanya ya sekalipun ya uang receh, falsan ya uang receh, fi mu'arramin, pada yang diharamkan. Ini orang ini biasa untuk melakukan belanja-belanja yang diharamkan. Kalau punya duit beli beli yang haram, punya duit beli haram, punya duit beli haram. Nah, ini enggak boleh dia pegang duit. Nggak boleh dipegang duit. Tapi yang begini orang nggak ada. Nggak mau orang. Biasanya orang pengen pegang aja duit. Wa amma sarfuhu fi sadaqati wa ujuh, ya, wa ujuhil khairi wal mata'imi wal malabisi wal hadaya allati la taliku bihi fa laysa mitabzirin. Adapun menggunakannya pada sedekah, dia suka bersedekah. Punya duit rajin sedekah. Dan jalan-jalan kebaikan, wa ujuhil khairi, jalan-jalan kebaikan. Wal mata'imi, dan makanan. Suka beli makanan, jajan. Wal malabisi, dan pakaian. Ya, beli pakaian. Wal hadaya, dan beli, dan hadiah-hadiah. Alatila taliku bihi, yang enggak layak dengannya. Walaysa bitabzirin, maka itu bukan mubazir. Ya, itu bukan mubazir. Itu bisa dia, kalau perbuatannya ini bisa dikasih duitnya. Wa ba'da ifa qatil majnuni, dan setelah sembuh gilanya, wa bulughi sabi, dan balik anak kecil itu, walau bila rusdin, sekalipun dengan tanpa pandai, yasi'ul Islam, sah masuk Islam. Sah dia untuk masuk Islam. Wa talaqu, dan talak, sah talak. Wal khulu, khulu, sah. Khulu ini perempuan minta cerai, khulu. Wa kadza at-tasarrufu al-maliyu ba'da rusdin. Wa kadza, dan seperti ini pula, artinya sah ya daya mendaya gunakan ya al-mali ya, dan seperti ini pula ya, dan seperti ini ya sah mendaya gunakan yang bangsa hartanya itu dia ya, sah mendaya gunakan hartanya ba'da rusdi, setelah pandai. Wa waliyyu sabi, dan wali anak kecil adalah abun, bapak. Sampai sini deh. Wa waliyyu sabi, abun, adun.